Sejak sepekan terakhir, harga kebutuhan bahan pokok seperti beras merangkak naik, yang mana kenaikan ini mencapai Rp10.000 per kilonya pada jenis beras premium. Akibat naiknya harga beras, para pedagang terpaksa mengurangi stok beras yang mereka jual. Saat ini harga beras mulai ikut merangkak naik, bahkan kenaikan semua jenis beras premium mencapai angka Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Diketahui untuk penjualan beras jenis premium cukup diminati masyarakat Kuala Tunggal ketimbang dengan beras jenis medium yang kualitas rendah. Hal inilah yang membuat penjual beras premium cukup laku dan mudah dijual. Namun sayang sejak sepekan terakhir, harga beras mulai merangkak naik. Salah seorang pedagang beras Mahdi membenarkan terkait kenaikan harga beras tersebut. Bahkan terkhusus beras jenis premium kenaikan mencapai Rp10.000 per kilonya atau Rp10.000 per karungnya. Selain itu, untuk beras kampung atau beras lokal dari petani juga turut naik, yakni berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000. Dengan demikian, ia berharap pemerintah dapat mengatasi hal tersebut, sebab naiknya beras membuat penjualan beras sepi pembeli, jikapun ada masyarakat mengurangi pembelian beras. Sejak kapan tuh? Ada seminggu? Hampir setengah bulan sudah ada, tapi bertahap naiknya. Bertahap ya? Bertahap. Rata-rata naik berapa tuh? Rata-rata hampir 10.000 lebih lah. 10.000 ya? Yeah. Mungkin untuk jenisnya dari harga sekarung itu kayak mana tuh biasanya? Yang 5 kilo biasanya, Mbak, dengan harga berapa kayak kayu manis? Kalau kayu manis kan biasanya tuh 200 apa ya? 208.000. Nah, sudah tuh naik 218. Kemarin naik lagi jadi 200. Yang 20 kilo ya. 20 kilo. Kalau yang Hal senada juga dikatakan Nurul, yang mengatakan untuk saat ini ia terpaksa mengurangi stok beras jenis premium sebab jika dipaksa maka akan merugi karena antara modal dan penjualan tidak sebanding dengan keuntungan yang ia dapat. Untuk penyebabnya sendiri hingga saat ini belum diketahui sebab dari agen harga beras memang mulai naik. 205.000. Sekarang semua beras naik 10.000. 10.000 ya rata-rata ya. Jenis beras apa itu? Kayu manis semuanya lah, Bang. Kalau kayak beras semua itu rata-rata semua 10.000 naik ya. Mungkin sejak kapan tuh naik? Ada semingguan? Sudah bulan ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.